Hai guys, jumpa lagi di channel IndiLight. Kalau bicara desain pencahayaan, tentunya kita harus memikirkan sudut cahaya lampu. Apa maksudnya sudut cahaya lampu? Sudut cahaya lampu adalah seberapa lebar sinar yang dihasilkan oleh lampu tersebut. Jadi ini penting guys untuk kita pelajari. Mungkin nggak cukup satu video ya, kita buat bahasan dengan sudut cahaya. Apa sih fungsi dari sudut cahaya? Yang pertama, kita bisa mengatur jarak pemasangan lampu kita di atas plafon. Kedua, kita bisa dengan tepat menyinari bidang, entah itu lantai, entah itu meja yang akan kita sinari. Sudut cahaya ini sangat penting untuk kita perhatikan, walaupun sepele sepertinya. Banyak orang yang tidak memikirkan sudut cahaya ini. Tapi sudut cahaya ini menentukan hasil sebuah desain kita. Contoh guys, kalau Anda ke sebuah kafe, kemudian Anda lihat ada table ya, ada meja, kemudian sinarnya hanya lokal di meja itu. Itu begitu bagus, suasananya bisa remang, tapi meja yang kita gunakan untuk makan atau meletakkan makanan itu mendapat sinar yang cukup. Ini kita harus mikirkan lebar meja, lebar yang bidang yang akan kita sinari, kemudian jarak antar meja dengan plafon, baru kita menentukan berapa derajat sudut cahaya yang kita butuhkan. Sudut cahaya itu semakin tinggi kita tempatkan, itu semakin lebar. Jadi kalau sudut cahaya ini kita perhatikan, kita akan mendapatkan hasil desain cahaya yang sangat maksimal. Nah, fungsi lain dari sudut cahaya adalah kita bisa mengatur jarak titik lampu di atas plafon kita supaya bidang yang akan kita sinari mendapat sinar yang rata. Atau kita membuat gradasi warna yang gelap terang, gelap terang, gelap terang. Itu kalau kita tahu sudut cahaya dari lampu yang kita pasang. Begitu penting sudut cahaya pada desain pencahayaan. Oleh karena itu, Anda jangan abaikan sudut cahaya ini saat kita membeli lampunya. Nah, demikian guys informasi dari saya seputar sudut cahaya. Jika Anda suka dengan video ini, Anda tekan like, share ke teman Anda yang membutuhkan. Dan jangan lupa subscribe channel IndiLight agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi seputar lampu LED yang lainnya. Terima kasih, salam IndiLight.